Gara-gara menghindari seekor kucing di jalan raya, sebuah mobil jenis pick-up hantam pohon. Satu tewas dan dua penumpang lainnya luka-luka. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Desa Rejo Slamet, Kecamatan Mojowarno, Jombang, Senin pagi. Menurut saksi mata, mobil pick-up bernopol AG9998VC ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kediri menuju Sidoarjo. Bermaksud menghindari kucing yang tengah melintas di jalan raya, mobil yang dikemudikan Muhammad Heri ini akhirnya menabrak pohon asam di pinggir jalan. Atas ada kucing besar katanya nabrak. Lantas dibanting ke kiri. Gitu loh. Terus nabrak apa, Pak? Langsung nabrak asam. Saat di TKP, kendaraan pickup ini melaju dari arah selatan menuju utara. Dan saat di TKP tidak bisa menguasai kemudi, kemudian banting ke kiri, menabrak pohon, sehingga terjadilah laka lantas. Ada dugaan ngantuk atau gimana? Ini masih kita dalami, karena itu sekitar pukul 04.00, ada dugaan mungkin mengantuk sehingga tidak bisa menguasai kemudi dan membanting ke kiri. Akibat kejadian ini, satu penumpang tewas atas nama Riko warga Puncu, Kediri. Sedangkan sopir dan satu penumpang lainnya yakni Muhammad Heri asal Sidoarjo dan Sugiono warga Kecamatan Balerjo Madiun mengalami luka parah dan dirawat di Rumah Sakit Kristen Mojowarno Jombang. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.